Makeup pria ricis tampak semakin menor setelah bercerai dari Tengkurian. Sindir Tengkurian, cari cicilan rumah. Wow, penampilan dia ricis tambah menor, janda Tengkurian ungkap alasan. Singgung masalah cicilan rumah, cari duit. YouTuber Ria Ricis kembali banjir kritikan usai menjadi janda Tengkurian. Bukan tanpa sebab, ibu satu anak tersebut kembali dikritik karena penampilannya. Dalam salah satu kesempatan, Ria Ricis tampil dengan wajah berbeda hingga janda Tengkurian semakin disorot. Makeup Tengkurian tampak menor setelah cerai dari Rian. Mengenai hal itu, Ria Ricis beri jawaban menohok saat penampilannya dikritik. Dalam unggahan terbarunya, Ria Ricis kesal saat disebut riasannya tambah menor. Padahal Ria Ricis mengaku riasannya yang tebal sebab tuntutan pekerjaan. Hal tersebut terungkap dari postingan terbaru Ria Ricis pada Minggu 7 Juli 2024. Memang makeup yang dipakai oleh Ibunda Moana itu terlihat tak seperti biasanya. Ria Ricis mengenakan makeup yang tebal apalagi pada bagian mata dan bibirnya yang menonjol. Ahmad Muhadisi masih kosong aja nih kodamnya, apa perlu dipakein lotion? Sket, tulis Ria Ricis pada keterangan foto tersebut. Menariknya, foto tersebut malah mendapatkan respon negatif dari netizen. Wanita yang disapa Ricis ini dinilai terlalu menor usai menyandang status sebagai janda. Sudah jadi janda malah mempertebal makeup, komentar salah seorang warganet. Bukan tanpa alasan Ricis menuturkan sengaja mempertebal riasannya adalah untuk keperluan endorse. Ya, namanya kerja cari duit buat rumah, gimana ya balasnya. Diketahui saat ini Ricis semakin giat bekerja mengingat dirinya harus membayar cicilan rumah. Sebelumnya Ricis membagikan vlog terbarunya di YouTube pribadinya. Awalnya judul konten video YouTube-nya ini menyinggung soal cicilan rumah. Bismillah bayar cicilan, titip jagain Moana ya. Namun setelahnya diganti dengan judul titip jagain Moana dong, aku kerja dulu. Ibu Moana ini membagikan aktivitasnya yang tengah syuting acara Sahabat Cantik Trans TV. Putri semata wayangnya pun terlihat ikut menemani Ria Ricis syuting. Dalam vlognya ia curhat, colongan atau curcol, harus kerja keras untuk bayar cicilan. Lalu bagaimana dengan komentar kalian? Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.